dia. Atas topping dark chocolate, bawah dia orange cake. First bite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elfish Studios YouTube channel. Hari ini kita akan makan special dessert guys daripada Monchoco Official. Yang terbaru daripada Monchoco, Monchoco Cookies dan juga Monchoco Mini Dark Orange. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Close up sikit. Dia menggunakan Swiss dark chocolate and Californian almonds. Wah, wow. Kita sap. Sili memang sangat nice. Dengan bekas yang lusina memang sangat premium. Jom kita rasa satu. Tu dia cookies yang penuh dengan elemen. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kau makan tu memang kau akan rasa dia punya Californian elemen tu. Satu lagi. Rasanya bagi aku tak apa-apa nak manis. Memang sedap sweet-sweet coklat tu. Dan rasa dark chocolate tu sangatlah premium guys. Cookie dia crunchy kat luar dia, tapi bila kau dah makan, start makan tu kan, dia melting cepat kat dalam mulut kau. Sangat sedap. Crunchy. Kau boleh nampak dia punya dark chocolate tu sangat cair kat tepi tu. Wah, tapi dia selap putih dengan biskut yang sangat rangup guys. Kau kalau makan kena pejam mata. Nikmat. Rasa dia mirip macam biskut Famous Amos. Kau kenal kan? Mirip rasa dia, tapi ni lebih besar. Saiz besar. Kalau Famous Amos tu kecil kan. Yang ni dia sedap-sedap je manis tu. Manis dia tak terlalu manis. Tak macam Famous Amos tu terlalu manis. Yang ni tak terlalu manis. So, pada yang suka Famous Amos, kau kena try yang Monchoco Cookies ni. Setiap gigitan kau boleh rasa dia punya California elements tu guys. Memang sangat banyak dalam tu. Yang putih-putih tu kan. Ha, kalau nampak yang putih-putih tu, itu dia punya California element. Kau makan macam ni pun sedap, tapi kau dapat cicah susu ni aku rasa lagi sedap. Seriously. Pakai tu, kau dah rasa yang Monchoco cake ni. Dia guys. Yang orange-orange tu sebenarnya adalah buah orange fresh guys. Dia menggunakan buah orange yang fresh untuk buat topping dia ni. Yang nampak aku nampak sebut-sebut tu kan. Dan juga dia punya kek. Memang menggunakan buah orange yang sebenar. Okay. Nak tahu piau ke tak? Jom kita try. Aku rasa sudu yang sangat comel ni. Aku korek sikit. Tu dia. Atas topping dark chocolate. Bawah dia orange cake. First bite. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap je, serius ah. Rasa oren kuat betul. Itu dia. Memang kombinasi yang sangat ngam guys. Kek oren, dark chocolate. So kau tak ada rasa macam muak tau. Biasa kalau kau makan dark chocolate, kau akan rasa muak sikit. Tapi kek ni tak muak langsung. Sebab rasa dia punya oren tu kuat. Kena dengan dark chocolate. Memang sangat ngam. Kek yang sangat moist. Lembut. Ini aku makan seorang lah habis ni. Bila kau makan, tak boleh berhenti. Last bite. Nak suat sikit. Okey lah. Licin tak perasan aku. Kita akan bantai pula yang cookies ni. Cuba dia guys. Besar-besar macam chips more. Ini kalau kau dapat cicah susu ni, lagi sedap guys. Serius ni. Hmm.
Kedua-duanya memang sangat sedap. Dua-dua keminat. Yang ini buku minat, yang ini buku minat. Sedap sangat. Dua-dua rasa sangat premium guys. Dan kalau korang teriak, kau boleh dapatkan dekat Monchoco official guys. Yang ini cuma RM7 je. Yang ini hanya RM36 saja. Sangat berbaloi dengan harga yang sangat berpatutan. Kau dapat coklat yang sangat premium. Itu dah pasti. Kau sambung makan lagi. Yang ini tak boleh berhenti guys. Serius. Dan apa yang membuatkan Monchoco ni sangat special ialah dia menggunakan 100% Swiss dark chocolate. Itu yang special guys. Dan biasa kalau kau makan dark chocolate dia akan rasa pahit-pahit sekian. Tapi kalau kau makan yang Monchoco punya dark chocolate dia tak ada rasa pahit langsung. Aku suka sebab dia tak terlalu manis. Itu yang pasti. Kau kena try, okay? Kembali lagi untuk next video Elvis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang like dan juga tekan butang share. Dan juga menekan butang loceng tu untuk mendapat notifikasi dalam channel Elvis sudah YouTube channel, okay? See ya. Assalamualaikum. Selamat malam.